Sebagai guru, menurut Anda penting tidak untuk memberi contoh pada murid? Guru adalah teladan. Guru adalah panutan. Untuk itu, guru harus memberi contoh yang baik. Guru harus memberi contoh untuk menghindari hal-hal yang buruk. Merokok adalah kegiatan yang buruk. Merokok adalah perbuatan yang merusak diri sendiri. Merokok merusak kesehatan. Karena itu merupakan yang buruk, maka sebaiknya, bahkan seharusnya, guru memberi contoh untuk tidak merokok. Sudah? Bila kan ada banyak sekali perusahaan rokok ya di Indonesia ini, dan banyak sekali orang bergantung kepada perusahaan tersebut untuk bekerja dan mendukung ekonomi mereka. Apakah kira-kira dampaknya bila kita berhenti merokok, dan apakah akan terjadi kepada mereka di lain? Ya. Sumber dana, sumber anggaran negara tidak hanya dari rokok. Rokok atau cukai dari rokok memang besar. Tetapi mungkin rokok perlu dialihkan kemanfaatannya, bukan untuk konsumsi manusia. Mungkin diupayakan yang lain. Diperlukan sebuah penelitian apa manfaat rokok bagi pertumbuhan devisa negara. Jadi usahakan tembakau-tembakau yang ada itu bukan hanya untuk konsumsi manusia, tetapi upayakan tembakau itu untuk yang lain, untuk kebutuhan yang lain, untuk kebutuhan industri yang lain. Barangkali dari tembakau itu bisa disulap untuk kain atau apa, untuk yang lain, seperti itu. Jangan sampai rokok itu menjadi sebuah konsumsi kebutuhan manusia. Meskipun saat ini cukai rokok itu sangat besar. Sekali lagi, anggaran negara tidak hanya dari rokok, tapi bisa dari yang lain.